Ya inilah guys, skandal pot menyusul GT yang baru kita sudah belah karena yang punya skandal pot minta suara yang tidak terlalu keras undurnya, tarik gas baru kencang suaranya katanya. Jadi kita baru selesai pembongkaran dan baru saja kita selesai gosok dan baru kita mau pilas teman-teman, dan nanti kita akan tes suaranya sama-sama teman-teman dan kita dengar sama-sama supaya lebih jelas lagi. Jadi teman-teman kalau tidak mau penasaran, ikuti terus channel ini sampai proses pemasangan, dan jangan lupa teman-teman komen, like dan subscribe teman-teman, dan bantu share agar kita bisa berbagi pengalaman teman-teman. Ya inilah guys, baru kita selesai pilok skandal pot yang baru kita sudah bela tadi, yang skandal pot miosol GT, dan baru kita selesai pilok. Dan mari kita lihat hasilnya teman-teman sama-sama. Mulus, hampir tidak kentara juga selesnya teman-teman, halus karena kita gosok baik-baik baru kita pilok. Jadi dia bekas lasnya itu teman-teman halus, tidak terlalu kasar. Jadi selesai kita pilos ya, kayak standar kembali teman-teman, baru kembali. Jadi teman-teman kalau tidak mau penasaran, ikuti terus channel ini sampai proses pemasangan, baru kita dengar nanti hasilnya bagaimana teman-teman. Inilah guys, skandal pot Mio J Mio Sol GT tadi yang kita sudah kerja belah, dan motor Mio J yang mau pakai, dan kita selesai pemasangan di motor Mio J, dan baru kita mau tes suaranya teman-teman bagaimana hasilnya, karena yang punya motor minta tidak terlalu keras, suara undulnya juga tidak terlalu keras. Jadi kalau tahan gas dia halus teman-teman, tamar kita dengar sama-sama suaranya teman-teman. Dan jangan lupa komen, like, subscribe teman-teman agar video ini terus berkembang teman-teman. Mari kita tes sama-sama. Ternyata sesuai teman-teman.